Berikut ini untuk pengujian inverter box panel. Di sini versi 48 volt 5000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini, sebelum saya uji dengan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk LVD digital ini. Untuk tampilannya, di sini cara merubah atau menyeting sangat mudah. Di sini ada tombol S1 dan S2. Untuk S1 itu dia di posisi kembali on, kemudian untuk S2-nya itu di settingan batas bawah. Ya, kemudian cara merubah atau menyeting dari LVD ini sangat mudah. Kita tinggal tekan, semisal di sini untuk S1, kita tekan S1 sampai berkedip. Ya, setelah berkedip kita bisa tambah maupun kita kurangi. Ya, tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk settingan awal, di sini akan saya setting di posisi 48,5 untuk kembali on-nya, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer ya. Kemudian di sini setelah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S2-nya juga sama caranya, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Ya, setelah berkedip, lalu kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S2 saya setting di posisi 42,5, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer ya. Kemudian di sini untuk voltase, di sini di posisi 56,1 volt ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas atasnya. Maaf, akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, di sini off 42,4, kemudian akan saya naikkan tegangannya untuk melihat posisi kembali on-nya. Ya, 48,6, dia kembali on. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya akan saya uji dengan menggunakan beban. Terima kasih.